gear bawah. Sekarang ini gear. Assalamualaikum YouTube dan selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat yang menonton channel saya. Anda bersama dengan saya PojDM Channel. Terima kasih guys di atas support yang anda berikan terhadap video-video yang saya buat. Okey, hari ini apa yang saya nak kongsi kepada anda, benda yang simple tapi dia sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda. Okey, kalau rasa manfaat anda gunakan, kalau rasa benda ni tak membantu, abaikanlah. Jadi saya rasa saya dah buat benda ni dan berkesan pada saya kongsi kepada anda. Okey, apa yang saya nak kongsikan ialah 3 tips untuk anda meningkatkan tahap kayuhan anda dan memantapkan kayuhan anda. Jadi saya tips banyak tapi saya ambil 3 tips ni ya. Dan saya akan kupas satu-satu ke satu tips tersebut. Okey, seperti yang anda sedia maklum, semua orang boleh bergayuh guys. Tak kisahlah bersikal apa pun, kita boleh bergayuh. Tetapi perbezaan dia ialah dari sudut long distance, ketahanan anda bergayuh dalam jarak yang jauh, ataupun yang kedua, stamina anda. Okey, apa 3 tips tersebut? Pertama, cadence. Kedua, speed. Ketiga, pendakian. Okey, ketiga-tiga perkara ataupun aktiviti tersebut anda boleh buat dalam waktu berkayuh. Jadi apa yang saya boleh kongsikan kepada anda, tiga benda ni anda boleh buat secara serentak. Okey, pertama cadence. Okey, cadence ni banyak manfaat dia guys. Pertama, dia mengurangkan beban pada kaki kita. Jadi anda tak payah berkayuh dalam keadaan yang berat dan tidak selesa. Kedua, dia mengelakkan daripada kecederaan kaki kita, sama ada hamstring, sama ada cramp, sama ada sakit lutut, sakit berbagai-bagai jenis penyakit lah. Jadi dia boleh mengelakkan daripada penyakit tersebut. Tapi ada cara dia, nanti saya tunjukkan kepada anda dan saya akan kongsi kepada anda. Kemudian cadence ni juga ialah dia dapat mencipta momentum kayuhan kita dalam jarak yang jauh. Jadi kebaikan cadence ni memang baik. Kalau anda lihat sendiri, letua di Langkawi, letua di France, apa-apa sajalah, anda tengok mereka berkayuh dalam keadaan yang cadence, banyak dan cadence. Kecuali waktu penamat, mereka akan speed. Jadi cadence ni tak kisahlah basikal folding ke, basikal MTB ke, basikal road bike ke, cadence ni memang kita boleh praktikkan. Kayuhan cadence ni bermakna kita menaikkan gear bawah. Sekarang ni gear 1 kan. Anda naikkan ke 3, 4 atau 5. Ikut kesesuaian anda. Kalau macam saya, 1, 2, 3, 4, 5. Gear ke 4 dan 5 ni. Macam saya cadence gear 4 dan 5 ni. Jadi yang depan kalau single crank, pakai yang atas. Kalau double crank, double chairing, ini single chairing, double chairing, anda boleh pun boleh pakai yang bawah. Kalau anda pakai yang bawah, tak perlu nak naikkan tinggi sangat yang belakang. Tapi kalau anda pakai yang atas, anda naikkan sedikit. Okey, di mana anda berkayuh dalam keadaan yang agak laju untuk menggerakkan basikal ni, tapi dalam keadaan yang selesa. Maksudnya dia bukan dalam keadaan yang stres. Maksudnya kita berkayuh dalam keadaan yang laju tapi bukan dalam keadaan kita stres. Dalam keadaan kita selesa. Cadence ni. Jadi di mana kalau anda dapat buat kayuhan tu dalam jarak yang jauh, dia bukan saja dapat meningkatkan stamina tapi sebenarnya dia dapat mengurangkan kalori kita dengan banyak. Kalori kita akan terbakar bila pergerakan kita banyak. Jadi itu sebabnya kalau anda banyak bergerak, banyaklah kalori yang anda dapat turunkan. Manfaat cadence ni memang banyak sangat. Tapi anda perlu tahu, jangan terlampau laju kayuhan tu. Sebab kalau terlampau laju kayuhan tu, kaki anda akan stres dan dia akan menyebabkan boleh juga kecederaan. Macam saya cakap tadi kan, hamstring ke, sakit lutut ke, cramp ke. Itu sebab anda press kaki anda terlampau laju.
Okey, tadi sedikit penerangan berkenaan dengan tahap gear yang anda perlu lakukan. Itu bergantung pada basikal juga. Basikal 4D macam mana, ikut kesesuaian anda. MTB pun ikut kesesuaian anda dan RB pun ikut kesesuaian masing-masing. Okey, yang kedua, speeding. Speeding ni macam saya, bila berkayuh, saya akan adakan jarak, contoh 500 meter ke 800 meter ke, saya akan pecut. Saya akan naik dulu gear 3 ke atau 4 daripada bawah. Saya akan pecut, saya akan kurang-kurangkan bila momentum laju dah terlampau laju, saya akan turun pada yang bawah dan saya akan speed selaju mungkin dalam jarak yang tadi. Saya tak ambil jarak yang terlampau jauh. Saya ambil jarak dalam 500 meter, 800 meter untuk saya berkayuh waktu laju. Saya akan cuba speed selaju mungkin. Jadi kenapa saya buat macam tu? Sebab kat situ kita boleh uji ketahanan kayuhan kita dalam jarak yang tersebut, tengok berapa speed yang kita boleh dapat. Kemudian kita slow balik. Maksudnya dalam, kalau anda berkayuh dalam 5 km, cari 1 km pertengahan tu untuk anda buat speeding. Speeding ni tak payah jauh-jauh. Ambil 200 ke 300 200-300 meter cukup. Tapi anda pecut dalam keadaan yang laju. Kat situ anda boleh tahu tahap kemampuan kayuhan anda. Kemudian dia boleh membina kekuatan jantung kita. Sebab kalau kita speed dalam jarak yang jauh, macam 1 km kita ni, mungkin jantung kita tak tahan kan. Tapi kalau dalam jarak yang macam 400 meter, 500 meter, insyaAllah tak ada apa-apa efek kalau anda berkayuh dalam keadaan yang laju. Sebab kat situ kita boleh nilai. Mungkin hari ni kita stress test speed, mungkin kita dapat 35. Kemudian esoknya kita cuba lagi, dapatkan 36, 37 dalam jarak yang sama. Tapi insyaAllah hari demi hari peningkatan tu ada. Jadi insyaAllah kalau dah kebiasaan anda buat, 50 dalam tangan guys. Bahaya pun asal main bisikal pun zero. Jadi itu yang saya cuba buat. Cuba buat. Alhamdulillah. Sekarang ni bukan nak cakap besar, 50 tu insyaAllah. Yang penting ada meter lah guys. Kalau tak ada meter, kita tak tahu kelajuan kita kan. Hari ni berapa kita cuba speed, berapa kita boleh dapat. Esok ataupun 2-3 hari kemudian, kita cuba lagi. Tengok macam mana dia punya peningkatan tu, ada ke tak ada. Okey, yang terakhir, pendakian. Pendakian ni kalau anda berkayuh, kalau boleh carilah yang ada berbukit sedikit. Tengoklah bukit yang anda mampu mendaki. Tapi cuba elakkan daripada jalan rata, maksudnya jalan yang landai saja. Carilah 2-3 bukit untuk anda berkayuh. Sebab apa? Sebenarnya macam saya, memang saya akan cari berbukit, satu ataupun dua bukit untuk saya berkayuh bagi mencipta kekuatan pada kaki kita. Okey, macam mana cara dia? Bila anda menaiki bukit, banyak orang menggunakan gear yang atas. Bila kita guna gear yang atas, kita punya bebanan kayuh tu kurang kan? Jadi tak dapatlah untuk kita kuatkan kaki ni. Jadi macam saya, saya akan bajet bukit ni tinggi macam mana. Jadi gear tu jangan terlampau rendah guys. Bila terlampau rendah, efek dia pada basikal. Basikal kita, rantai boleh putus, dia punya kaset akan mula bergoyang dan rosak. Ataupun kita punya BB, kalau kita pakai BB yang biasa, shaft tu, mungkin dia akan pecah. Itu efek dia kalau terlampau berat, sebab kita mendaki guna gear yang terlampau rendah. Jadi jangan guna terlampau rendah sangat. Naiklah satu atau dua mata mengikut ketinggian bukit tu. Okey, apabila kita kayuh dan kita rasa berat sikit, itu sebenarnya dia secara tak langsung akan membina otot kaki kita, dan dia menguatkan stamina kita. Jadi itu sebabnya teknik tu perlu bersesuaian dengan keadaan bukit dan kesesuaian dengan gear yang kita pakai. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Kalau macam kawan-kawan saya lagi jahat guys, mereka akan berlumba naik bukit. Tengok siapa yang dapat sampai dulu. Itu memerlukan kekuatan kaki, stamina
Dan dia cara penggunaan gear. Ha, itu siapa pandai main gear memang dia akan berjaya. Ha, tapi kesan dia memang amat baik guys. Ha, dia akan membantu anda mencipta stamina, membina otot anda dan menguatkan kaki anda. Jadi itu sebabnya carilah kawasan yang berbukit supaya dengan keadaan tersebut dapat membantu menguatkan otot kaki dan mencipta ataupun membina stamina yang anda perlukan. Okey, begitulah sedikit kongsian yang dapat saya bagi tahu pada anda berkenaan dengan cara untuk anda memantapkan kayuhan. Jadi biarlah kita berbasikal dengan cara gaya yang sihat, dapat meningkat stamina kita, dapat menguatkan kaki kita, dapat menguatkan jantung kita. Itu sebabnya jangan berkayuh dalam keadaan yang sama, amat rugi guys. Jadi tiga perkara tersebut memang berkait rapat untuk kita berkayuh. Sekiranya ketiga-tiga ni anda ada, stamina ada, kekuatan ada, speeding ada, insyaAllah anda naiklah basikal apa pun tak ada masalah. Anda naik 4D pun boleh, ikut RB. Kalau anda naik RB yang biasa pun anda boleh ikut RB yang bangsawan, MTB, bukit mana pun anda pergi, insyaAllah anda boleh lepas. Dan pergilah jambore mana pun, insyaAllah anda akan sampai dengan selamat tanpa sebarang masalah. Jadi saya harap perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan tekan notification loceng untuk anda melihat video saya sampai ini. Dan saya rasa sampai sini vlog saya. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di next video yang lain. Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih guys.